ke tempat bioskop yang benar-benar angker. Kisah nyata ini berasal dari Jogja. Nia dan teman-temannya di hari itu ingin menonton film. Situasi di sana tidak terlalu ramai. Saat sedang menonton, Nia merasa ada yang aneh, ada yang mengawasinya gitu. Saat ia di WC, ada sesosok ini. Ia pun melanjutkan tontonannya dan cewek yang tadi muncul di depannya, guys. Dia terus-terusan pun diganggu sama makhluk ini. Dia sama temennya pun keluar dari bioskop tersebut. Mereka pun ketemu satpam dan satpamnya mengatakan kalau di Studio 3 itu tidak ada film. Mereka pun kaget, ternyata ada kejadian kebakaran di beberapa tahun silam yang memakan korban yang sangat banyak. Gimana guys menurut kalian?